Eklaru. Bener. Ini cara goreng kopi ala tradisional, guys. Apinya nggak boleh gede-gede. Jadi kalau gede-gede kosong, sangit. Dan nanti kopinya rasanya juga lain dari open rasanya. Panas, bro. Menggoreng kopi ala tradisional. Enak zaman sekarang, guys. Pakai oven, tapi rasanya lain, bro. Nah, sudah mulai mau merah, guys. Nah, baunya sudah mulai terasa. Oh, oh, apinya. Oh, baunya sedap, mantap. Udah mulai mau matang ini, guys. Terus diaduk terus. Kalau gak diaduk terus, kosong nanti. Nah, klik. Ah, dikasih ini, dikasih labuin gula putih katanya biar mantap, bro. Nah, bentar lagi nih, bro, udah mau matang, udah merah nih. Dan nanti disiapkan kalau bahasa Jawanya itu tampah, mungkin bahasa Indonesia tempayan kali ya. Ambune, aromanya. Oh, mantap. Nanti siapkan tempayan untuk mendinginkan. Aduh, kobong. Aduh. Panas. Saya panas. Nah, nih kalau udah ditaruh di tempayan apa tuh tampah. Terus diaduk-aduk. Wes. Nah, sini ada dono nek wes. Mbok entrongi banyu kok.